Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam tema ini kita akan mereparasi semua model-model tas fashion ya. Tas fashion berbagai merek, tas fashion berbagai merek ya. Tas fashion wanita berbagai merek yang hancur. Kita akan perbaikin di sini. Banyak tas-tas, ada model tas handbag, tas handbag model seperti ini ya. Nah, ini banyak sekali tas-tas yang kita akan perbaiki. Nah, tas ini banyak yang kita akan kerjakan. Nah, setiap hari kami memperbaiki tas. Kerjaan kami setiap hari memperbaiki tas, baik model tas handbag ataupun tas tote bag ya. Banyak sekali di sini, ada yang ganti daleman dan ganti puring seperti ini. Kita akan ganti dan kita akan bongkar ya, ada ganti dalemannya juga. Seperti ini kita akan ganti menggunakan bahan kain ya. Nah, ini kita yang rusak daleman ataupun yang hancur seperti ini, kita akan bongkar semua tas-tas ini modelnya. Ada tas model seperti ini ya. Nah, tasnya sudah rusak begini, pengen direparasi juga ya. Padahal ini tas sudah hancur sekali. Banyak sekali ya tas-tas model-modelnya. Banyak sekali tas-tas model di sini. Nah, kita akan ganti ini karena terkelupas ya. Kita akan ganti bahan juga. Banyaknya ya tas-tas di sini, banyak tas-tas yang sudah hancur terkelupas ya, harus diganti bahan. Ya, modelnya seperti ini ya. Nah, tas ini kita ada yang menggunakan bahan kulit asli. Nah, bahannya seperti ini. Ini bahan kulit asli ya. Bahan kulit asli ya, berbagai merek di sini. Tasnya kita akan ganti daleman karena sudah jelek ya. Kita ganti daleman dan ini kita ganti sama, ganti dalemannya juga ya. Nah, ada satu tas laki-laki dan satu tas handbag ya, model seperti ini. Tas ini kita akan ganti bahan kulit. Kita akan ganti bahan-bahan kulit ya. Nah, kayak model seperti ini, variasinya atau cantolan ini menggunakan baut ya, menggunakan baut. Ini kalau tidak dibuka seperti ini ya, harus obeng khusus kecil. Nah, dalam ini bautnya menggunakan, ada juga yang tas tuh pakai sistem jahit ya. Nah, sistem jahit. Pokoknya di sini banyaklah tas-tas tas-tas yang hancur ini, tidak hanya model ini saja ya, tidak hanya model ini saja, tapi banyak tas-tas yang terkelupas di tempat kami ini. Kami setiap hari mengerjakan ya seperti ini, mengerjakan tas itu. Nah, setiap hari kami membuat video dan sesudah mereparasi kita bikin video mana sehari yang dapat berapa ya. Kita bikin video dulu ya, agar supaya ya channel YouTube kami tetap berjalan. Nah, seperti ini kita
buka ya. Aduh, harus kecil ini. Model-model tas ini berbagai model ya. Kita akan perbaikinnya. Cukup lumayan ya, kami mengerjakan sendiri ya, tidak ada bantu kecuali kalau jaket kulit. Kita khusus ya, ada yang mereparasinya dan kami di rumah di sini memperbaiki tasnya saja ataupun pengecetan tasnya juga ya. Nah, karena banyak sekali tas-tas kiriman ini, ya kita harus perbaikin ya setiap hari siang malam mengerjakan tas-tas model seperti ini ya. Mengerjakan tas-tas model seperti ini ya, yang rusak yang diganti bahan kain ataupun yang diganti bahan kulit ya. Nah, seperti ini kami memperbaikinya. Kenceng banget ya, takut dol ini bautnya. Udah dol, udah parah, susah untuk buat bukanya. Nah, seperti inilah kita memperbaiki tas-tas model seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita bisa streaming. Nah, kerja sehari-hari kita akan nanti videokan langsung ya. Secara langsung kita akan bikin video langsung ya. Makanya di channel YouTube kami ini ya, biar cepat berkembang ya, di subscribe ya. Nah, nanti kalau sudah gitu kan bisa langsung streaming, kita bisa mengerjakan cara langsung ya. Nanti kita akan perlihatkan sudah beres reparasi, nanti kita akan membuat produk-produk baru ya untuk mengerjakan tas-tas di tempat kami ini. Nah, ini yang belum beres kami mengerjakan besok supaya bisa dikirim ya, untuk mengerjakan tas model seperti ini ya, harus kita kirim besok nanti supaya cepat kita mengerjakan tas ini bisa dikirim langsung. Berapa yang udah beres, kita akan langsung kirim ya tas-tas ini. Kita kerja setiap hari ya, setiap hari setiap malam ya, kita mengerjakan tas-tas di tempat kami ini, dan nanti ada khusus untuk pengecatannya juga, untuk pengecatannya, untuk pewarnaan ya. Kita ada khusus tempat di kios kami di Jalan Arif Rahman Hakim. Kita membuka oplennya ya, kita membuka oplen. Nah, di sini kami mengerjakan, di rumah kami mengerjakan tas-tas model seperti ini. Ini pun ada banyak tuh, kita akan mengerjakan tas-tas ini belum beres ya. Nah, ini harus beres besok ya, harus beres. Janjinya ya kami hari ini, tapi belum beres ya. Nah, seperti inilah kami setiap hari mengerjakan tas-tas yang sudah hancur. Tas-tas yang sudah hancur ini kan bahannya mirip kulit, tapi bukan kulit ya. Kita akan harus diganti lah, harus diganti menggunakan bahan kulit ya, biar enggak terkelupas lagi model seperti ini ya. Agar supaya tidak terkelupas lagi ya, kita harus ganti menggunakan bahan kulit asli.
bahan kulit asli. Nah, oke. Cukup sekian dulu membuat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.